terasa pelik kita bandingkan kondisinya tahun 90 dan sekarang. Terus perubahan garis pantainya itu sekitar 1 kiloan lebih. Ada beberapa kemungkinan kalau dari segi isu perubahan iklim ini karena kenaikan paras muka laut digabung juga dengan adanya abrasi dari pantai. Kota-kota pantai di hampir di seluruh pantai utara Jawa ini terdampak oleh kenaikan muka laut ini. Nah, jadi kita harus mencari solusi bersama. Kami dari BKG kita mendorong dari fungsi-fungsi kami ketika eksekutif untuk relokasi itu dan butuh percepatan anggaran dan sebagainya, kita akan support terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kita dorong untuk secepatnya warga ini bisa direlokasi. Karena kalau kita melihat kondisi yang seperti itu sudah sangat memprihatinkan, harusnya menjadi prioritas yang harus diselesaikan karena ini mereka sudah menunggu sangat lama. Tapi bagaimana ini bisa dieksekusi awal tahun 2022 sehingga mereka tidak terlalu lama.